Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Hiduplah Nabi Adam dalam surga. Adam kesunyian dan kesepian, umur 140 tahun. Nabi Adam dititipkan oleh Allah pasangan hidupnya bernama Siti Hawa. Menikahlah Adam di sana, hiduplah sepasang suami istri. Coba bayangkan, Adam menikah umur 140 tahun. Ada yang tanya, Pak Ustaz, tanya cie. Adam menikah sama Hawa umur 140 tahun. Yo, sianan menjadi Pak Kua Adam Ustaz. Kalau ada nama tanya bantu ikut, jangan bertanya oleh. Bertanya itu kuliah tapi nak menambah iman. Kalau nak menambah iman, jangan bertanya. Nampak pun hak walinya. Nio menikah nio sia, nio makan nio meja Prancis ala prasmanan, bukan urusan kita. Adam dipertemukan oleh Allah dengan Hawa, hiduplah Adam dalam surga. Maka dalam surga berlakulah keputusan Allah. Adam dilarang mendekati satu pohon, dilarang memakan satu buah. Buah itu bernama buah kurdi. Kisah ini selalu kita baca, kisah ini selalu kita dengar. Pak, buah kurdi itu pak bukan buah haram. Buah suldi itu bukan buah terlarang. Seandainya buah kurdi itu hidup tumbuh di muka bumi, pasti dimakan oleh manusia. Persoalannya Adam terusir dari surga bukan hanya karena memakan buah kurdi. Secara syariat, secara hakikat, Adam terusir dari surga karena Adam melanggar larangan Allah. Terusir Adam dari surga. Maaf, terusir Nabi Adam dari surga karena berbuat dosa melanggar larangan Allah. Maka Adam dipisahkan dengan Hawa. Hawa, maaf, Adam diturunkan di daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Hawa diturunkan di satu kota. Kota itu selalu dilewati oleh orang umroh dan haji. Kota itu bernama Kota Jiddah. Jiddah itu berasal dari kata Jiddatun. Jiddatun itu Hawa dimakamkan di sana. Nabi Adam dipertemukan di Jabal Rahmah, dipisah. Selama terpisah, Adam sujud ke muka bumi sambil baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam mengakui kezalimannya, mengakui dosanya kepada Allah. Berapa lama Adam baca doa? Adam sujud membaca doa ini. Tafsir mengatakan 40 tahun, tafsir lain mengatakan 400 tahun. Coba bayangkan, wajar-wajar umur Adam 1302 tahun. Sujud Adam mohon ampun kena berbuat dosa dan kesalahan. Kemudian Allah terima taubat Nabi Adam. Apa taubat Nabi Adam? Allah ceritakan dalam Quran. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimati fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Tatkala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat dosa, bertaubat, taubatnya diterima Allah. Kita bukan Nabi Adam, Pak. Apa namun gue hati yang wak kare sehingga tidak mau bertobat kepada Allah. Kita bukan Nabi Allah. Apa yang membuat kita sombong sehingga tidak mau mengakui dosa dan maksiat di hadapan Allah? Taubatlah kepada